Lap gerak. Mengalir ke kanan gerak. Gerak gerak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini siapa yang gak masuk hari ini? Banyak, ada. Banyak sekali. Banyak yang gak masuk. Karena alasan apa? Karena gak masuk. Kebanyakan ya alasan. Boleh malas. Satu kali tepuk kamu buka. Baik, di sini enaknya duduk atau berdiri? Duduk aja. Duduk aja ya, ada. Baik, dua kali istirahat di tempat gerak. Budaya Indonesia itu apa saja? Banyak. Salah satunya apa? Kalau bisa sebutkan. Mas Andrian? Ngaben. Mas Arun? Jepro. Mas Reza? Oh. Ngaben itu berasal dari mana, Mas? Dari Bali. Kalau Gerbuk Syura itu, Mas? Kurang tahu ya, ada. Ya taunya itu saja. Dari mana ya ada Gerbuk Syura itu? Komen. Ya, betul itu Pak Rogo. Ini ada yang tahu itu Katari Kecak? Kecak, tahu ya. Tahu. Itu dari mana itu? Dari Bali. Dari Bali, biasa aja, Mas. Jangan Bali. Biasa jauh, aja. Jauh. Dari Kator. Dari biasa aja. Kalau angklung itu ada yang tahu? Musik. Jawa Barat. Tawi. Ya, sekarang saya akan jelaskan sedikit tentang Riau Ponorogo. Dia tahu Riau Ponorogo? Belum ya, Anda. Tahu. Nah, gimana sih Anda? Riau Ponorogo yaitu budaya ketiga yang enggak kalah menarik untuk diperhatikan adalah Riau Ponorogo. Meskipun saat ini Riau sudah banyak ditemukan di daerah lain, namun asalnya memang ada di Ponorogo, Jawa Timur. Ciri khas dari pertunjukan ini adalah dua sosok warok dan tunggak yang berada di gerbangnya. Pertunjukan Riau memanglah membutuhkan area pentas luas, bahkan biasanya disertai dengan skenario menarik antara penonton dan pemainnya. Riau menjadi salah satu budaya yang kental dengan kemistikan, apalagi topeng yang perlu dibikinnya sampai berat sekitar 50 kilo. Kalau wayang ada yang tahu? Tahu ya, ada. Yang kulit apa wayang orang? Kulit. Wayang. Ciri-ciri wayang ada yang tahu apa saja? Terbuat dari kulit ya, ada. Kayak itu wayang kulit, wayang orang. Wayang. Wayang juga banyak dimainkan baik untuk kebutuhan pertunjukan seni maupun kebutuhan upacara adat. Wayang lebih banyak ditemukan di Jawa. Setiap perwatakannya, wayang memiliki bentuk dan simbolis yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi manusia saat ini di dunia. Wayang pernah mendapatkan penghargaan dari UNESCO pada tanggal 7 November tahun 2003 tentang kebudayaan luar, biasanya dalam warisan dan budaya narasi indah dan beragam. Tentunya hal ini menjadi kebanggaan tersendiri terhadap bangsa Indonesia, apalagi banyak banget orang dari mancanegara yang ingin belajarnya. Kalau batik ada yang tahu? Tahu ya, ada. Tahu.
Bengkulu, Surakarta. Dari lagu. Lain dengan banyak motif dan warna menarik ini memang menjadi ciri khas Indonesia banget. Batik yang dibuat dengan teknik canting, lilin dan pewarnaan yang khas sehingga membuatnya menjadi mahal dan estetik. Meskipun saat ini sudah banyak yang membuatnya secara modern, namun batik dengan cara pembuatan tradisional masih banyak dicari karena dirasa lebih bagus dan awet. Setiap daerah memiliki ciri khas batik masing-masing sesuai dengan motif khas di daerahnya masing-masing. Baik, di sini saya akan berikan sebuah tepuk pramuka. Ada yang tahu? Belum tahu ya, ada. Baik. Silakan Mas Andrian ke depan untuk mempraktekkan. Iya. Waduh, saya sih. Biar enggak ngantuk dan masih semangat. Ya. Tepuknya namanya tepuk siaga. Gerakannya yaitu tepuk satu. Oke. Salah. Maaf. Namanya tepuk siaga. Gerakannya yaitu tepuk satu. Yes. Tepuk dua. Oke. Tepuk tiga siaga. Yang keempat tepuk empat siaga. Yes. Oke. Baik. Silakan praktekkan. Tepuk siaga, tepuk satu. Tepuk satu, yes. Tepuk dua, oke. Tepuk tiga, siaga. Tepuk empat, siaga, yes. Baik, untuk Mas Andrian dan Mas Indra, silakan bergabung untuk melaksanakan tepuk ini. Ya, kita lakukan bersama-sama. Tepuk satu, yes. Yes, tepuk dua, oke. Tepuk tiga, siaga. Tepuk empat, siaga, yes. Mana masih semangat? Masih, ya ada. Ya. Pertemuan kali ini saya kira sudah cukup sekian. Apa yang tahu kesimpulan dari materi kali ini apa? Kita harus mencintai budaya Indonesia ya, dan banyak budaya di Indonesia beragam. Baik, sebelum saya akhiri pertemuan kali ini, mari kita nyanyi terlebih dahulu. Ada yang apa lagu daerah? Lagu Pancol ya, ada. Terus apa lagi ya? Berjuang, mari kita praktekkan bersama yang bersama. Mari dipimpin untuk Mas Indra untuk nyanyinya. Carulah coba yang apa? Carul yang silakan Carul untuk memimpin untuk bernyanyi. Mana yang dari sini atau dari situ? Sudah itu saja. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Saya yang lain mungkin Gendul Bacul. Ya, bisa dipraktekkan untuk bernyanyi Gendul Bacul. Siapa yang akan memimpin? Silakan. Andrian ya, Anda. Ya, sudah. Mas Andrian silakan untuk memimpin. Satu, dua, tiga. Gendul Bacul, cul-cul. Belega. Baik, untuk hari ini apakah ada yang bisa menyimpulkan materinya?
ya, tadi ada apa? Kita harus mencintai budaya, budaya yang tadi tetap lestari dan tidak musnah. Materi kali ini cukup sekian dari saya. Sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, mari kita berdoa. Silakan untuk Mas Syahrul berdoa. Baik, untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa penghormatan buat pesan jalan.